Yo friends, hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup gua, the best moment in my life. Karena percayalah friends, di dalam mobil ini isinya full mainan statue. Jadi ceritanya temen gua dia pensiun dan dia tuh orangnya baik banget friends. Akhirnya dia menghibahkan seluruh mainannya kepada gue. Wow, jadi memang kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita menabur kebaikan, percayalah suatu saat nanti kita akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain, friends. So, thank you so much buat teman gue yang kayaknya nggak pengen sebutkan namanya, tapi dia baik banget. Semoga Tuhan memberkati lu selalu. Kalau lu nggak percaya, nah, jadi mobil gue full. Semua friends, sampai gua lipat bangkunya, gua isi sama mainan. Oke, bahkan di depan, nih kalau kalian lihat di depan, ya, ini sampai ke depan-depan friends. Jadi satu mobil Pajero isinya full semuanya mainan. Nanti dusnya menyusul friends, karena kalau kirim dus kayaknya bisa satu truk gede men. So, kita akan mulai angkut-angkutin dari mobil ke dalam, friends. Come on. Sampai pusing, friends. Kira-kira kita harus angkut yang mana dulu ya? Nih, sampai ke bawah-bawah, men. Oke? Okay? Lu lihat, ada Wolverine, ada Captain America, ada yang kecil. Ini hampir semuanya statue. Di belakang. Oke, okay, lu lihat nih. Jadi memang ini udah kayak mainan di pasar baru. Tapi gue happy banget friends. Ini kayaknya dalam mobil kurang lebih ada 10 lebih statue lah. Lu bayangkan friends, masuk semua ke mobil situ ya. Kita angkat. Oh. Nih, pertama Juggernaut dari film X-Men. Kita bawa dulu friends. Sama ini si cantik Gwen Stacy. Jadi ini diborong friends. Temen gue mainannya semuanya habis, pensiun dia. Pelan-pelan. Makan apa Kai? Kai buat dulu nggak Kai? Pelan-pelan. Ini mau nggak mau kita simpen di lantai dulu friends. Rencananya nanti sisi sebelah sini gue bakal bikin lemari juga karena udah gak muat. Hari yang paling melelahkan, walaupun badan capek tapi semangat hakiki friends. Ini nih jagoan gue nih, Captain America, Sideshow, dan ini adalah wishlist gue dari zaman dulu, friends. Akhirnya dapat juga. Nanti reviewnya satu persatu ya. Sekarang kita angkut-angkut dulu aja, friends. Lanjut. Ini Hulk, Hot Toys dari film Ragnarok. Yang ini Wolverine juga. Dipilih. Di barisan depan habis. Ini ada head sculpt sama Gwen Stacy. Tips buat kalian yang mau bawa statue masuk mobil tapi nggak pengen bawa boxnya friends, kalian bisa letakin gitu aja, tapi kalau bisa jangan nempel. Jadi dari satu part ke part yang lainnya usahakan dikasih space. Karena kalau nempel takutnya kan di jalan goyang-goyang, jadi takutnya ada transfer pain gitu friends, ada chat yang nempel ke item yang lainnya. Jadi usahakan renggang-renggang simpennya. So baris depan beres, tinggal yang belakangnya.
Are you ready, friends? Ini rekor dunia permainan sih, bawa mainan sebanyak ini di dalam satu mobil. Ah, jeng. Mamen. Oke. Ini udah kayak mainan di pasar baru, friends. Harusnya sih memang bawanya berkali-kali, tapi nanggung sih. Jadi langsung aja sekali jalan kita bawa semuanya. Pertama angkut dulu yang gede nih, Kingpin. Buat kalian yang main PS4, pasti ini karakter udah gak aneh, friends. Big Boss, Kingpin. Bagus gak? Bagus sih. Wolverine, Magneto. Wow, pokoknya ini hidup paling hakiki, friends. Gua gak kebayang sih ngebersihinnya, terus ngerakitnya. Dr. Doom, kemudian ini Red Skull. Overall, semuanya hampir 1/4 skill. Masih banyak, fan. Udah haheho ya. Karena statue itu berat, men. Ini base-nya, tangan Sentinel. Ini base Dr. Doom. Kayak habis kebanjiran, friends. Lama, friends, kalau dikit-dikit. Langsung banyak aja. Semoga gak ada yang jatuh ya. Yang ini gue yakin base-nya Gwen Stacy, friends. Oscorp. Buatan XM Studio. Nah, bener kan? Spider-Gwen. Jadi di Spider-Man, karakter yang paling gue suka ceweknya adalah Gwen Stacy. Tinggal base-base-nya doang. Ini cangkin, friends. Sebenarnya gue bisa suruh orang sih buat ngangkut, tapi kalau nyuruh orang, apalagi orang yang nggak ngerti statue, takutnya malah banyak yang bocel, banyak yang lecet, patah. Jadi lebih baik capek sedikit, aman, friends. Kalau capek gini, udah nggak pengen ngomong, friends. Ya, Kai. Ini biasanya gede banget. Jadi ini diorama si Juggernaut melawan Wolverine, friends. Yeah, friends. Dibeli, diborong, 2000-an. Tinggal part-part yang kecil-kecil, friends. Ya. Terakhir, men. Ini tangan-tangan Wolverine, friends. Harus hati-hati karena dia tuh cakarnya panjang-panjang. Jangan sampai potong, men. Udah deh, sini dulu deh. Dan terakhir, friends. Yeah. Ini memang kayak yang enteng, friends, tapi sebetulnya capek loh. Karena bolak-balik, jadi itu berat, kesangan, men. Oke. Okay. Kapan lagi, friends? Istirahat, duduk di antara statue mainan. Nah, oke. Jadi belajar dari teman gua, kalau kita mau pensiun sebenarnya bisa, friends.
Kan sebelumnya gue pernah ngomong kalau pensiun itu adalah mitos. Tapi temen gue membuktikan kalau pensiun mainan itu tidak mitos. Bisa. Caranya pertama, lu harus jual semuanya, friends, tanpa sisa. Jadi kalau jual satu-satu nggak mungkin bisa pensiun. Kalau mau pensiun, sungguh-sungguh jual semuanya, friends. Dan yang kedua, harus ada penggantinya. Sama seperti teman gue yang baik hati ini, ketika dia pensiun dari mainan, dia punya hobi lain, friends. Jadi itulah dua tips untuk pensiun. Ini super excited, tapi lelah juga, friends. Karena sebelum gue rakit, gue pengen bersihin dulu sih. Karena masih ada debu-debu yang menempel. Jadi di next video, gue bakalan bersih-bersih dan bakalan rakit ini kakinya. Oke, gitu aja. Pokoknya hari ini gue super happy karena bisa dapat hibahan dari teman gue yang pensiun. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye, see you in the next video. Ciao.